untuk kita terus menyaksikan kerancakan bagi saingan Senheng Red One Purple League Professional 2022. Dengan hari ini, saingan dalam kumpulan A akan kita berikan tumpuan terlebih dahulu. Sekali lagi. Permainan di bahagian depan. Kemenangan untuk Tan Jiaji di game yang pertama. Sekali lagi peluang. Kali ini berjaya. Jiaji berjaya. Serangan ke arah badan yang dilakukannya. 8 sama. Ah, sayang sekali. Game point. Kemenangan memihak kepada Marcusville 11-9. Serangannya lebih tajam. Ini yang baik tetapi tidak dari segi pelaksanaan. Biarkan dalam. Peluang yang tidak dilepaskan oleh Tan Jiaji untuk mati yang ke-6. Terkandas. Sembilan sama. Kali ini game point untuk Tan Jiaji. Match point pula untuk Marcusville. Matikan bulu tangkis. Peluang untuk Marcus. Sekali lagi. Kandas. Marcusville memberikan 3 mata untuk Singapore Badminton Team.